Dari Banjarmasin kita ke Kabupaten Banjar. Tangga eskalator di Pasar Batuah Martapura kini sudah tidak dapat digunakan lagi akibat kondisinya yang rusak parah dan terbengkalai. Di lokasi eskalator tersebut kini dijadikan gudang untuk menyimpan lapak pedagang kaki lima. Sejak tahun 2010, tangga eskalator di Pasar Batuah Martapura sudah tidak dapat digunakan lagi oleh pengunjung pasar. Kini kondisi tangga eskalator terbengkalai dan sebagian kaca pembatasnya pecah. Bahkan di lokasi tangga eskalator ini, kini dimanfaatkan para pedagang kaki lima untuk menyimpan lapak mereka. Pihak pengelola pasar mengatakan, kini pemanfaatan aset tersebut sudah diusulkan ke pihak terkait agar kedepannya dapat dialihfungsikan. Dan dalam hal ini sebagai upaya untuk nantinya pemanfaatan fasilitas yang nantinya itu menjadi kawasan yang dalam hal ini areal yang mungkin nanti bisa menjadi suatu potensi pendapatan, maka kami mengusulkan dan mudah-mudahan nanti dari hasil usulan ini ada suatu kajian-kajian terhadap pemanfaatan terhadap keberadaan eskalator tersebut. Apakah nantinya perubahan peruntukan sehingga ini menjadi suatu tempat yang menjadi bagian potensi terhadap pendapatan daripada PD Pasar. Total ada 2 titik keberadaan tangga eskalator di Pasar Batuah Martapura dan keduanya kini kondisinya rusak parah. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainis melaporkan.